근데 너무 약해요. 제가 친 서브는 제가 잘 때려서 못 받은 게 아니고 상대방이 받아서 먹은 서브니까 좀 더 세게 쳐야 될 것 같아요. 저희가 이제 이겨야 될 게임에서 계속 승점을 못 따고 2라운드를 아쉽게 마무리해서 뒤에 순위 싸움을 할 혼자가 아닌 선수들이랑 다 같이 조금 하다 보니까 좀 부담감을 좀 덜어주는 것 같아서 저 승리를 해야만 이제 노력했다, 돋보였다 이렇게 조금 보이는 것 같아서 지면은 조금 열심히 안 한 바로-바로 ini sahabat terbaik Mega memberi pernyataan kalau teman setimnya ingin menyingkirkan Mega dari tim Red Spark. Omongan tersebut dibeberkan langsung ke media oleh sahabat baik Megawati, yaitu Yem Hison. Agar media tidak salah paham dan penggemar voli bola dari Indonesia sekaligus Korea tidak menyalahkan Megawati sepenuhnya. Ya, bahkan memohon pada penggemar voli Indonesia dan Korea untuk tidak menyalahkan Megawati Hangestri Pertiwi. Yem Hison mengaku sedih dengan kecurangan tim dan kekalahan karena disebabkan ada kebencian dalam kerja sama tim. Yem Hison tidak menyangka dalam tim yang dibanggakan tersebut ternyata ada kebencian hati dan iri dengki yang menyebabkan kekalahan. Yem Hison meneteskan air mata mendengar perbincangan sahabatnya tersebut saat sudah bekerja keras dan berlatih sekeras mungkin dengan tim, tapi apalah daya, ada hati iri dengki untuk menyingkirkan seseorang hingga berakibat kekalahan. Saya tidak menyangka dalam laga pertandingan sahabat terbaik saya, Megawati, sulit untuk diumpankan bola padanya. Padahal, pukulan Megawatilah yang paling akurat menurut saya, tutur Seon. Saya tidak tahu ke belakang ini. Mungkin takdir akan menyuruh saya untuk mundur dengan kekecewaan hati yang sudah terlalu dalam, tambah Ye Hison. Tak terasa sudah 6 bulan lamanya atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri bergabung dengan klub asal Korea Selatan, Jungkwanjang Red Spark. Menjadi yang pertama di Korea Selatan tentu memiliki kesan sendiri bagi Megawati. Dia mengakui salah satu tujuan bermain di Korea Selatan adalah melihat turun salju di musim dingin-dingin. Pasti karena di sini ada musim dan saya baru ngerasain dingin sedingin-dinginnya. Terima kasih, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian telah membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.